kasih. Seperti tahun-tahun sebelum ini, Melaka merupakan destinasi tumpuan setiap kali musim perayaan, terutama Tahun Baru Cina. Dan dikabarkan bandaraya bersejarah itu sesak akibat kebanjiran pengunjung, terutama dari selatan menuju ke pintu utama di Tol Air Keruh. Untuk itu, kita bersama Samad Majid untuk mengetahui keadaan trafik di Tol Air Keruh Melaka. Silakan Samad. Terima kasih rakan penyampai di studio. Pada ketika ini, saudara, saya berada di pintu masuk utama ataupun di Plaza Tol Air Keruh bagi membuat laporan mengenai laluan trafik di Bandaraya Melaka ini. Dan semalam saya dikabarkan lebih 30,000 kenderaan telah pun memasuki ke Bandaraya Melaka. Dan seperti dapat saudara saksikan di belakang saya, ini merupakan Tol Air Keruh, merupakan pintu masuk utama di negeri Melaka. Selain itu, ada lagi pintu masuk iaitu di sebelah selatan di Jasin dan juga di sebelah utara iaitu di Sempang 4. Dan untuk itu, kita bersama dengan Cik Zulkifli Abdul Karim Abdul Rahim bersama dengan kita, iaitu pengurus seksyen S2. Mungkin dapat terangkan mengenai keadaan trafik sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk makluman semua penonton TV1 dan juga semua pengguna-pengguna lebuh raya, trafik setakat ini lancar. Terdapat pertambahan trafik seperti mana yang kita jangkakan pada 18 dan 19 hari bulan Februari. Jadi walau bagaimanapun trafik lancar disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu hari pun agak cerah dan alhamdulillah kemalangan berkurangan sangat kalau kita berbandingkan dengan pada masa yang sama pada tahun lepas. Di antara faktor-faktor ini juga yang menyebabkan berlakunya pertambahan trafik adalah kemungkinan sekali pada hari esok mereka-mereka yang balik ini kerana mereka tidak menyambung cuti. Dan hari ini adalah hari terakhir bagi cuti rasmi perayaan Tahun Baharu Cina. Jadi untuk itu, saya bagi pihak PLUS ingin menasihatkan kepada semua pengguna-pengguna lebuh raya supaya berhati-hati ketika menggunakan lebuh raya kita. Okey, terima kasih Cik Zulkifli. Dan kita akan bawa secara langsung lagi pada pukul 5 petang nanti untuk mengetahui keadaan trafik di negeri Melaka ini ataupun di Tol Air Keruh. Dan harapan kita kepada pengguna, berhati-hati dalam jalan raya, jangan terburu-buru kerana apa yang berlaku nanti akan memberikan impak yang kurang baik kepada keluarga anda. Jadi itu saja laporan yang dapat saya bawakan dari Tol Air Keruh. Kembali kepada rakan sekerja di Angkasa Puri. Silakan.